Selamat datang di channel Paman Kepo. Ini perangkat perang elektronika kapal frigat KRI Marta Dinata. TNI Angkatan Laut akhirnya menentukan pilihan untuk perangkat elektronika bagi kapal perang kelas frigat. Kapal ini akan dilengkapi dengan Scorpion 2 dan penanggulan elektronika radar Felix 100 dan sistem pendukung dari TLS sebagai bagian dari rangkaian peperangan elektronikanya. TNI Angkatan Laut ini mengoperasikan Armada 2 kapal di kelas yang telah dibangun sesuai dengan desain Sigma. The Scorpion 2 dirancang untuk melawan radar dan misil APS Starship dengan metode panduan homing radar aktif. Sistem ini menggunakan unit pemancar dual head yang dapat dikendalikan dengan operasikan dan frekuensi 7,5 hingga 18 GHz. Sementara itu, Felix 100 memperkecil antara 4 dan 6 antena pencari arah di sekitar tiang platform untuk mencari dan mengidentifikasi potensi bahaya. Sistem ini beroperasi dalam kisaran 2 sampai 18 GHz dan bekerjasama dengan sistem Scorpion 2 untuk menyediakan platform dengan area dan kemampuan pertahanan dari terhadap radar dan ancaman elektronika. Selain peralatan perang elektronik radar, Chen juga telah menerima konfirmasi dari sumber industri Indonesia bahwa frigat Marta Dinata telah dilengkapi dengan radar penembak kedalaman sonar VDS dari TLS. Ini merupakan tambahan untuk sonar yang terpasang di Kingfleet UMS 4132 dari perusahaan yang sama.